Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Bah Among Minor. Trik kali ini yaitu cara cepat memutar preview video di timeline ketika kursor sedang membuka tab lain. Oke, langsung saja. Untuk memutar preview video yang kita edit, kita bisa menekan tombol play ini. Atau cara cepatnya, kita bisa menekan tombol space pada keyboard. Tetapi ketika kursor sedang berada di tab lain atau bukan di area timeline, misalkan di sini, maka tombol space di keyboard ini tidak akan bisa untuk memutar preview. Nah, cara cepat untuk bisa memutar preview video yang kita edit ketika kita sedang membuka tab lain, misalkan saya sedang membuka Explorer seperti ini, maka kita bisa menggunakan Control dan space di keyboard untuk memutar preview video yang kita edit. Nah, itulah trik cepat memutar preview video di timeline pada saat kursor berada di tab lain. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di trik cepat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.